bertempat di Masjid Jami At-Taqwa Palmerah Selatan Tanah Abang Jakarta Pusat, Babin Kamtibmas Gelora Aibda Teguh Yulianto laksanakan giat sholat Isya dan Tarawih secara berjamaah dengan para warga dan para tokoh agama, serta tak lupa memberikan tausiah dan pesan Kamtibmas. Adapun jamaah yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 250 orang laki-laki yang dipimpin oleh Imam Ustadz Abdullah. Dari Jakarta, Aibda Teguh Yulianto, Tribrata TV, Salam Tribrata.